Videoku kali ini mereview toner badan dari brand SYB. Aku nonton TikTok dan aku melihat produk ini di TikTok. Langsung aja aku mencobanya. New Forte Red Jelly Toner Badan. Ini bisa menghilangkan bekas luka, mengangkat daki-daki yang susah diangkat, mencerahkan kulit, memutihkan kulit. Ini adalah toner badan, bukan toner wajah ya. Cara menggunakannya gimana, Mbak? Tenang, di sini aku jelaskan cara menggunakannya. Siapkan kapas. Pastikan kamu udah mandi. Setelah itu, tuangkan toner ini ke kapas. Wah, warnanya merah ya, iyalah. Tuh. Setelah itu, seger banget. Aromanya lembut. Juga bisa diaplikasikan ke tangan. Sayangnya nggak bisa ke wajah ya. Aku sih pengennya toner wajah bisa dibikin toner badan juga. Toner badan bisa dijadikan toner wajah juga. Goyang-goyang ini. Seger banget. Bisa juga mencerahkan lipatan-lipatan yang ada di selangkangan, di pantat, dan di area-area tubuh yang selama ini membuat kita tidak nyaman. Beneran ini bisa mencerahkan? Ya iyalah, karena ini mengandung niacinamide. Itu formula khusus yang bertugas untuk mencerahkan kulit. Kalian bisa pesan di toko kosmetik terdekat atau di toko-toko online. Ini harganya cuma 20 ribuan saja. Aku nggak jual ya. Kalian bisa dapatkan ini di Shopee, di Tokopedia, atau di toko-toko online lainnya. Seperti air biasa, ya namanya juga toner kan. Warnanya pink. Bisa digunakan atau diaplikasikan seperti ini. Gak mesti harus menggunakan kapas ya. Dan aromanya ini loh. Sejuk banget, segar banget. Jadi abis panas-panasan, kalau kita menggunakan ini, kita itu kayak kayak dimanjain gitu. Cerah, mulus, dan segar. Produk ini aman karena ada badan pomnya. Ini adalah produk SYB. Brand SYB itu sangat terkenal di Indonesia dan produk-produknya itu di bawah harga 50 ribuan, tapi kualitasnya jangan tanya. Kalian coba sendiri dan buktikan sendiri agar kalian tahu produk-produk SYB itu sehebat apa. Jangan hanya wajah yang menggunakan toner, badan juga wajib menggunakan toner kalau ingin kulit kita seluruh badan itu cerah, glowing, kenyal, dan membuat kita nyaman, maka gunakanlah toner selalu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.